kami masyarakat Madura senantiasa berpegang teguh dengan masyrab cara pandang para guru dan sesepuh Madura rahimahumullah, serta berlepas diri dari segala fitnah dan tuduhan keji kepada para sadah dan para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang beredar luas di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyrab ulama dan tokoh Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu mendapat perlindungan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan beredarnya sejumlah tulisan di media sosial yang mempermasalahkan keaslian nasab para habaib, khususnya para sadah dari jalur Al-Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi, maka kami para ulama dan tokoh Madura menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami ulama dan tokoh Madura sejak dahulu diajari dan dididik oleh para guru dan sesepuh harus senantiasa menghormati serta mengagungkan para sadah dan habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein melalui jalur ayah ataupun ibu. Dua, kami sangat memuliakan para sahabat baginda Nabi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kami masyarakat Madura bisa mengenal dan mengetahui serta mengamalkan agama Islam secara benar melalui tetesan barakah perjuangan dakwah para sadah dan para habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berada di Makkah ataupun di daerah Yaman. Keempat, kami masyarakat Madura senantiasa berpegang teguh dengan masyrab cara pandang para guru dan sesepuh Madura rahimahumullah, serta berlepas diri dari segala fitnah dan tuduhan keji kepada para sadah dan para habaib zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini sedang beredar luas di medsos. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.